Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inwebo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menggunakan fitur snooze dan mengaktifkan akun kenangan di Facebook. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini agar terus aktif dan mengupload konten-konten menarik setiap harinya. Untuk langkah pertama, langsung saja kita buka aplikasi Facebook. Kemudian kita pilih satu teman yang ingin kita snooze. Tap 3 titik dan pilih menu snooze selama 30 hari. Langkah selanjutnya, untuk mengaktifkan akun kenangan, tap 3 garis yang berada di bagian pojok kanan atas. Kemudian tap menu pengaturan. Berikutnya pilih menu kepemilikan dan kontrol akun. Selanjutnya tap pengaturan ubah jadi akun kenangan. Tap menu pilih kontak pewaris. Lalu ketikkan nama teman yang ingin dijadikan pewaris. Berikutnya tap menu kirim. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.